Oke, selamat pagi teman-teman semua. Saya akan sharing karena kata orang sharing is caring. Saya hanya menyampaikan pengalaman pribadi atau mungkin juga Anda sudah mengalami. Saya hanya mengingatkan saja tentang fakta kehidupan di dunia. Jarang sekali orang yang akan peduli dengan diri kita kalau kita tidak menguntungkan bagi mereka. Walaupun mungkin ada segelintir orang yang memang pure bersahabat, berteman dengan kita walaupun kita tidak memberikan manfaat, hanya apa ya? Ya, ngobrol santai, ketawa ketiwi. Tapi dunia kebanyakan jarang sekali orang yang peduli dengan kita jika kita tidak bermanfaat bagi mereka. Artinya apa? Anda boleh tetap berprasangka baik kepada semua orang, tapi Anda juga harus sadar bahwa tidak semua orang itu baik kepada diri Anda. Ada yang namanya motif. Motif itu hanya dirinya sendiri dan Sang Maha Pencipta yang tahu. Karena Sang Maha Pencipta itu yang tahu segalanya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, teruslah berkomunikasi dengan kekuatan spiritual, dengan Sang Maha Pencipta. Sehingga mudah-mudahan secara langsung atau tidak langsung, Anda tahu motif seseorang. Diberikan tanda-tanda khusus oleh Sang Maha Pencipta. Teruslah komunikasi dengan Sang Maha Pencipta, sutradara dunia ini. Semoga bermanfaat. Tetap berprasangka baik. Dan Anda harus sadar, teruslah memberikan manfaat kepada orang lain tanpa harus memanfaatkan orang lain, agar Anda berakhir dalam kebaikan saat Anda memberikan manfaat ke banyak orang.